Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sudah buka sebagian sekitar 1,5 sampai 2 meter masuk ke dalam, ternyata kita mendapatkan warna merah ini adalah batu-batu kolom yang arahnya 70 sampai 250. Arahnya itu arah umum seperti arah-arah yang ada di atas itu, cuman di bawahnya kok kita lihat ada hijau, ada biru lagi. Nah ini kita mau kalibrasikan, kita mau bor, kita mau tembus. Sementara kita sudah punya kalibrasi yang merah ini batu-batu itu, di bawah ini apa ini? Terus hubungannya dengan bentuk seperti ini, dengan adanya bentuk alamiah batu apa namanya tufa yang biru yang ada di level atau kotak gali 3 itu bagaimana? Bagaimana bentuknya? Apakah yang ini alamiah juga atau alamiahnya cuma sampai di sini ya? Apakah ini sama dengan yang di kotak gali 3 sini yang merupakan batuan tufa yang banyak airnya ini atau bagaimana? Jadi yang pertama adalah kalibrasi ini. Warna-warna ini sebenarnya batunya apa? Apakah batu alamiah atau disusun oleh manusia, itu nanti bisa kita buktikan dari coring sebenarnya. Jadi magnetik yang kuat sekali, yang sering kali dibutuhkan dulu magnetik itu. Dan itu selalu ada di tengah-tengahnya kayak gitu kan. Apakah sengajaan atau proses? Menurut saya agak aneh juga kalau memang kalau... selalu ada di tengah, bahkan ketika vertikal dia ada di tengah, bukan hanya lateral kayak gitu. Lihat kemungkinan satu batu kan. MG sama FB itu udah konsentrasi kayak item-item di sini juga sama ini semuanya bahannya. Apa itu hematit semua untuk? Iya, ini hematit semua untuk. Yang item-item itu magnetiknya, yang merah-merahnya hematit yang kan.
tingginya tinggi sekali. Kami yakin waktu kemarin itu kita lihat sebenarnya batuan-batuan yang merah ini udah disusun sampai ke sini, sampai kedua ini. Selebihnya adalah rombakan semua, jadi longsoran ke sana. Isinya ada sela-sela, tapi makin lama makin hilang. Ini udah disusun, ini arahnya masih kelihatan nih, arah 70-250 ini, kayak gitu. Nah ini kayak gitu, tapi bagaimana ini, bagaimana mereka menyusunnya? Apa bentuk ini seperti apa sih? Kenapa mereka menyusun ini? Apakah ini merupakan dasar penyusunannya atau bagaimana? Apakah ini ruangan atau bagaimana? Itu mesti kita buktikan dengan pemboran itu. Dan ini yang kita sebut sebagai layer kedua itu di bawahnya di mana? Mungkin juga ada layer ketiga yang lebih tua lagi yang dari pada waktu kita ngebor di teras 3 tahun lalu, kita ketemukan juga umur-umur yang lebih tua di sini. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.